Ya, jadi ini tipenya KP High Capa 05 Super Real Gas on series. Nah, di sini ada dual power gas atau CO2 magazine. Ini kita buka ya. Ini katalog dari KJworks. Lalu ada buku panduan. Ini KP manualnya. Nah, ini unitnya. Ini kebetulan unitnya second ya, jadi bukan baru. Kalau memang kalian juga mau berminat, ini juga dijual juga ya. Ini KJworks, ini peluru ya, sebagian peluru. Ini magazine 1. Ini unitnya. Wow, berat ya. Ini full metal semua nih guys, full metal ya. Ini sini, ini gripnya ABS, ini metal babet, ini tampak ini normalnya ini warnanya hitam ya. Ini di repaint. Sudah di repaint sepertinya sama sellernya jadi warna merah. Ini sebelah sini juga warna merah. Ini sudah di repaint. Ini tampak dari sebelah kanan. Di sini ada marking. Ini KJworks made in Taiwan. Ini tampak belakang. Ini magazine-nya 2 ya. Ini sama ya, keluarinnya dari sini. Ini kita pencet nih. Nah, ini magazine 2. Mic-nya ada 2. Ini pistolnya. Nah, ini plastik ya. Ini bagian sini nih. Ini plastik. Ini tampak depan. Ini tipenya beda seperti yang Glock kemarin. Ini ada grafir juga 45 ACP. Ini tipenya beda seperti yang Glock kemarin ya. Kalau yang Glock kemarin dia memang full gas CO2. Jadi dalam paketannya itu ada tabung gas CO2-nya. Tapi kalau yang tipe Capa KP05 nih, dia memang masih menggunakan green gas, ringnya ada 2. Tapi ini kalau seandainya nanti mau pakai CO2 seperti CO2 tabung yang 12 gram itu, kita hanya beli magazinnya aja. KP05 nih, ini dia tipenya blowback ya, jadi bisa dikokang. Nah, sebentar ya. Nah, ini, nah, ini bisa dikokang. Nah.
Lalu dia sudah safety triggernya otomatis. Jadi kalau kita ini bagian belakang kita tekan, dia baru bisa shoot. Nah ya, ini kalau kita tidak tekan tidak bisa. Oke, kalau kita tekan ini baru bisa. Ini barrelnya nih. Untuk untuk desain bagus ya, modern, elegan. Ini magazinnya, ini magazinnya full besi ya, ini besi. Ini ada tom, ada ini sebenarnya teman kita bisa tarik dari sini, kita bisa tarik ini ke bawah, ini dorong ke depan, agak susah nih. Ini buat masukin CO2-nya sini. Ini buat fuse ngebuang CO2. Ini masih ada gasnya. Ah, ini udah habis. Ini tanpa perlu dibuka juga sebenarnya bisa ya, karena ini ada lubang ini. Kita bisa langsung masukin tanpa harus membuka ini. Nah, tapi kalau kita pengen servis ininya kadang kadang bocor atau ini, kita bisa ganti. Kalau yang ini tinggal di slide ke depan. Ini juga sama, pakainya green gas. Kapasitasnya nanti kita coba ya, ini kayaknya sih 20 lebih ya. Ini sama nih panjangnya, hanya cover bawahnya saja beda. Ini lebih banyak sepertinya pelurunya. Lebih panjang. Guys, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, share. Oke, bye.